Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, siapa yang pernah minum jus? Siapa yang pernah minum smoothies? Kalian tahu tidak? Jus dengan smoothies itu berbeda. Jus. Jus merupakan sari buah tanpa tambahan air dan gula. Jadi hanya cairan dari buah saja yang kita minum. Sedangkan dari segi tekstur, jus buah atau sayur biasanya lebih cair dibandingkan dengan smoothie. Smoothie, jika dibandingkan dengan jus buah atau sayur, smoothie memiliki tekstur yang lebih kental karena dalam proses pembuatan smoothie yang dicampurkan dengan susu. Selain itu, biasanya smoothie juga ditambahkan dengan topping seperti chia seed, buah-buahan, dan granola. Kalau dibandingkan, lebih baik jus atau smoothie? Jawabannya yakni keduanya sama-sama memberikan nutrisi pada tubuh. Kita tinggal memilih sesuai selera kita saja. Smoothies memiliki kalori lebih tinggi karena ada campuran susu, madu, atau yogurt. Sedangkan jus adalah sari buah tanpa tambahan gula, susu, dan lain-lain. Ayo kita sama-sama melihat manfaat minum jus dan manfaat minum smoothies. Manfaat minum jus yang pertama yaitu bisa menurunkan berat badan. Jadi jika kalian berat badannya terlalu gemuk atau terlalu besar, kalian bisa minum jus sehingga bisa menjadi kurus. Yang kedua, menyehatkan pencernaan. Jus itu bagus loh untuk usus. Kita buang air besarnya lancar. Yang ketiga, yaitu dapat mencegah kulit kering. Manfaat dari smoothies adalah yang pertama, memberikan rasa kenyang. Karena smoothies itu ada tambahan susu, madu, dan yogurt. Dan ditambahkan topping di atasnya. Biasanya toppingnya berupa buah-buahan, atau biji-bijian, atau granola. Sehingga membuat perut kita menjadi kenyang. Yang kedua adalah melancarkan pencernaan. Yang ketiga adalah membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Allah telah menciptakan berbagai macam buah yang sangat berguna untuk kesehatan kita. Marilah kita bersyukur dengan minum minuman yang sehat dan menghabiskan minuman yang telah dibuat. Oke, sekian dulu penjelasan Ella hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.